by Z, unit pengumpulan zakat. Bentrok dan juga trip, short trip Gunung Lawu. Mantap. Hey, ini belakang rombongan ibu-ibu. Subhanallah. Oke, bismillah, tawakal ta'ala, haula wala quwata illa billah. Ini dia ownernya dari Haya. Ini dia drone-nya. Mantap drone. Dadah. Subhanallah. Nggih, monggo, Bro. Asik iki. Oh, ketok. Lan jip depan, dada-dada kesini, adik-adik, tapi dia, ya, mantap. Dan ini alhamdulillah hari ini Gunung Lawunya terlihat puncaknya ini. Alhamdulillah, saya sangat naik drone. Naik drone. Subhanallah, alhamdulillah. Sama Prof. Aziz Muslim, Ketua UBSR, Prof. Imam Musin, dan keluarga besar unit pengelolaan zakat. Subhanallah. Ya, kece ya. Ini dia. Ode! Goyang! Subhanallah. Itu dia. Langkung Pak Bu. Di belakang kita ini dia sama drone. Wah, subhanallah. Oh, yang drone-nya paling depan nih kok. Nggih, mobil depan. Jalur Gunung Lawu dari Haya Glamping Resort di Tawangmangu. Nanti kita nanti tadi ada ke ada satu air terjun, terus kemudian ada air terjun, kemudian ada pasar sayur Lawu Park, Lawu View. Subhanallah, keren-keren. Oh, Masjid Al-Walidah ini Nje. Ini ada Habib, ini dalamnya Habib siapa kemarin kata si Nje yang sudah sedo Nje. Mantap ini dia. Yes.
tinggi Dieng, tapi ini lebih rame ya memang dibanding sama-sama rame sebenarnya. Lalu kata senja, banyak kafe-kafe di kafe, jangan villa-villa ya, mungkin guest house penginapan. Halo, ada yang naik kuda juga. Ya, ada nomornya sampai 1100. Oh, ini kita mau kemana dulu ini? Kecamatan Tawangmangu. Oke, kita sedang masuk ke satu kebun stroberi. Alhamdulillah, jengkrong kebun stroberi. Oke, kita akan melihat kebun strawberry di Tawangmangu, dan ini tadi ini para konten-konten kreatornya dari Haya Resort. Pakai drone-nya tadi ngikuti Mas? Enggak. Oh, di sana aja. Oke. Ini strawberry, wah langsung metik sendiri ini. Ayo berapa, beli yang banyak. Nih masuk kebun. Iya, subhanallah. Iya, kebun stroberinya, subhanallah, indah sekali, subhanallah. Ayo metik yang banyak, Deno, Doli. Ayo Prof, sekalian digowo sak, tarungnya Prof. Subhanallah. Ini dia, kita sedang berada di kebun stroberi, salah satu yang dibudidayakan oleh para petani stroberi yang ada di Gunung Lawu. Subhanallah. Oke, ini itu ada tulisan kalau Karanganyar Solo belok kanan, lurus Cemoro Kandang Magetan belok kiri. Ini dia suasana kanan kiri, dan ini beliau-beliaunya para sesepuh bini sepuh, guru-guru saya, dosen-dosen saya. Subhanallah. Nah, ini dia Gunung Lawunya, itu dia. Nampak di belakang itu Gunung Lawu, puncak Gunung Lawu yang tadi kita di Haya, apa namanya, di Haya Resort, Haya Glamping. Nah, ini contoh, ini ada stroberi yang sudah tadi jatuh ya. Coba. Oke, coba kita sekarang metik satu. Subhanallah nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita metik dulu. Nah, kita. Oh, ini bosok BSK. Ini dia. Kita cicipi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ger. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, enak sekali. Mantap. Dan ini sebelahnya adalah berambang atau bawang merah. Dan ini bagus banget. Ini nggak tahu tanaman apa ini. Oke, 360 derajat kebun stroberi Rahayu Rahayu Sagung Dumati dengan latar puncak Gunung Lawu. Take video, first video atau take video pertama, short trip. Unit pengelola zakat UIN Sunan Kalijaga ber-SK-kan Badan Baznas Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Divisi Penarikan dan Tasyaruf atau Penarikan dan Pendistribusian atau penyaluran berkah-berkah manfaat, amin ya rabbal alamin.